Halo guys, selamat hidup buat kalian semua dan terima kasih karena telah mengklik video ini. Yuk lanjutin lagi bermain game Lego Batman 3 Beyond Gotham yang mana sudah sampai di episode 5 ya kalau nggak salah teman-teman. Ini sempat ketunda beberapa hari, sorry banget. Dan sekarang akan saya lanjutkan, ini progresnya masih di 5%. Emang kayak gini teman-teman, ya main udah lama gitu, tapi progresnya setengah aja, 10% aja belum. By the way nih ya, berhubung masih ada yang apa namanya request, bukan request ya, nanyain bang lanjut dong bang, itu saya senang banget teman-teman, saya senang banget. Game yang di channel nggak jelas ini udah verified tapi viewnya nggak nyampe 1000 kadang, tapi ada yang nungguin kelanjutan episode gameplay Lego Batman ini, saya senang banget. Tapi ya mau nggak mau teman-teman ya, saya harus mengutamakan yang ramai, jadi kalau agak ketunda gitu mohon maaf gitu. Dan berhubung ini juga yang nonton ya paling sedikit gitu kan, sedikit orang yang like juga sedikit, yang kayak komen paling juga cuman first bang halo bang gitu-gitu doang ya, jadi saya akan membuat suatu nerf pada konten ini, nanti kalian rasakan sendiri. By the way, ini juga bagian gak pentingnya, jadi skip aja sampai ke misi utamanya teman-teman. Yosh, sudah sampai di misi utamanya, lumayan lama, biasalah. Ketemu sama Green Lantern. Batman, it's that same thing that happened to you. You're right, Robin. Maybe I tapi kesurupan sama kayak Batman waktu Robin. Itu. Wah, sedep banget. Green Lantern, listen to me. I know we don't know each other very well. We've only met a couple of times. Robin, it wasn't the speech. The big grip. Oh, kayaknya suruh menyadarkan Green Letter. Ini Hal Jordan. Jadi Hal Jordan. By the way, bahas yang tadi ya. Sebenarnya game ini seru teman-teman. Tapi kayaknya kalian bosen kalau ngelihatnya saya main sendiri. Emang susah cuy, kalau game yang bagusnya multiplayer gitu kita mainkan sendiri itu kayak kurang gimana nanti ya. Kalau misalnya saya ada kawan ya. Gak punya kawan gaming sih saya juga nih. Gak punya kawan gaming coy. Jadi gimana ya. Ngapain nih, Green Lantern gone bad. Is this so emerald by like let so what. Gak ada yang bisa dilakukan ini. Komen berdua gitu kan, saya aja ada teman ngobrol. Walaupun apa namanya, apa ya sebenarnya game ini tuh nggak harus main dua, tapi makanya main dua yang asik gitu. Terus aku suruh ngapa dong ini jagoan? Oh, magnetik. He's coming to clean this bill. Now is my chance. Jauh ya. Emang nyampe. Ini sebenarnya saya tidak cut video ini, maksudnya tidak apa ya, gak ada bagian skip-skip juga bisa, cuman kan kadang susahnya bikin video tuh kita harus berkomunikasi sama penonton gitu kan. Padahal saya sebenarnya tipikal orang yang kalau main game itu diem, makanya boys gak bisa yang gak bisa, bener-bener geli saya kalau gitu loh, gak bisa, nanti malah gak jadi diri sendiri malahan gitu. Iya. Mana nih? Gak mau. Oke, satu lagi. Nice. Oke, udah. Gak bisa sini, guys. Hey, guys. Wah, ini sekali, guys. Bisa loh, serius. Jadi kalau nggak ada yang seru ya
Gak bisa pura-pura seru. Maaf banget ya, maaf banget. Maaf banget. Tapi lebih baik kayak gini lah daripada pura-pura geli anjir, pura-pura. Oke, okay, red. It's done. Udah semua aja. Wah, mudah sekali segmen satunya, cepet ya. Cepet boys. Biasanya ini Brainiac nih, si Brainiacnya nih. Kayaknya aku mulai paham deh. Dia ini kekuatannya hipnotis. Jadi ya mungkin dia nggak sekuat Superman atau yang lain-lain gitu. Tapi dia bisa ngehipnotis ya. Gimana ya? Hipnotis loh, mengendalikan pikiran orang loh. Apa lagi itu tadi? Bumi, itu bumi apa planet dikecilin bulan? To carry Earth around in your pocket. I've got the whole world in my pants. I've got the whole wide world in my. Jokernya sebenarnya orang enggak sakit sih Joker. I've got to stop that beam. Oke, kita akan main di luar nih pakai Superman atau gimana? If Superman fails, we're going to need a plan B. You've always got to put Superman down. I'm offering to help, Bird Boy. I don't want to end up president of a marble. Luther's right, Robin. We need to rescue Green Lantern and shut down that beam. Martian Manhunter, can you extend the docking tunnel once we get the grappler online? Yes, I can do that from here. You will have to activate kerjasama nih, bagaimana nih? Minta bantuan penjahat-penjahatnya. Oh iya, beneran. Mereka kerjasama buat ini bumi, soalnya bumi yang dibikin kerut, ya apa, mengecil, menyusut. Jadi superhero dan super villain ya, pahlawan dan penjahat bekerja sama, nice. Ya. Kalau youtuber lain, wah akhirnya pahlawan bekerja sama dengan penjahat, wah. Kalau youtuber lain kayak gitu. Bisa aja sih kayak gitu, kalau kayak saya viewnya banyak gitu, ratusan ribu, puluhan ribu ya saya buat-buat bisa. Nah ini yang nonton sedikit ngapain? Bisa. Semua itu tergantung view. View semangatku. Kebagian pakai cita nih akhirnya. What the hell? Keren juga cita. Pasti bisa garuk-garuk dia. Oh kan bener kan? Apa sih anjir? Masa ada tanah di pesawat luar angkasa? Kocak dah. Oke, okay, flash, flash, move, move. What? Sebenarnya asik loh, asik serius mainnya. Ya memang nggak heboh, tapi tetap asik. Apalagi buat yang belum pernah gitu kan. Bang, aku nggak punya, bang, aku nggak punya, bang, aku nggak punya. Beli, beli, beli PS3. Harganya cuma 1,8 juta dapat kalian. Gamenya banyak, bagus-bagus. Kadang tuh aku mikir gini loh boys. Kalian silakan berkomentar ya. Ngopi dulu, tapi ngopi dulu. Logikanya aja ya. Kalian main Mobile Legend, kalian main app ya, PUBG apapun game online top up gitu. Berapa juta lah, katakanlah 3 juta, 1 juta lah. Apa nih, enggak bisa ya? Tuh ya. Mau gitu loh. Tapi gila, itu skin cof itu setauku harganya 3 jutaan. Itu kalau dibeliin PS3 udah dapat tuh. Beli PS3 dapat game-nya 10 lah. Apa 20 game lah. Bagus loh. Serius. Beli skin mahal. Ya game-nya emang gratis sih di Play Store, itu game gratis emang. Game-nya gratis, dalamnya bayar, ngelebihin game Ori yang beli di Steam atau Epic Games.
lebih-lebihin. Cyborg yang masuk, Pak. Cyborg, Pak, yang masuk. Oh, Cyborg ada ini nggak ya? Gila, udah penuh loh. Maksudnya udah ini semua, udah. Nih, steel suit nih, steel suit nih. Wow. Kayak gitu gunanya ternyata. Dia berubah jadi mesin cuci. Nggak ketahuan gitu loh. Nah, sekarang tinggal Batman yang bukain. Waduh, kayak mana caranya dia keluar lagi? Hey! Aku kaget loh, Joker ada kostumnya, bangke. Idih. Ya aku kaget, serius. Bener, itu bener tadi beneran kaget. Itu enggak kayak YouTuber-YouTuber alay gitu kan. YouTuber. Sorry. Enggak YouTuber-YouTuber kebanyakan gitu. Kagetnya dibuat. Ini beneran, serius. Kayak what gitu. Joker ada kostumnya, men. Ini ada gaya pula. Ini jadi kalau karakternya didiemin enggak ngapa-ngapa, mereka gaya sendiri, ada gayanya nih, coba lihat. Batman ngapain tadi dia? Kok bete gabut dia, gaya dia. Apa? Oh, lampu. Ini Joker yang bulat nih, lampu. Wut. Jancok melembung, cok. Anjrit. Kocak. Cok, ini bisa enggak dia? Enggak bisa. Kalau ini khusus Batman. Oke, okay, no problem. So what? Aku pencet asal padahal kotak-kotak apa? Ya di situ tulisan X tapi pencetannya aslinya kotak sih. Di sininya kotak gitu kan. Iya. Shoot baru. Arctic. Strange. I was expecting some jokes about what? Snow or ice. No, that's more Arctic. Mr. Freeze's thing. You're not freeze in the cooler. Yadah, nge-freeze, cok. Kayak HP Android RAM 2GB suka nge-freeze nih, Oke, okay, udah. Ini suitnya siapa? Oh, my old mind control flower suit. Jokernya bisa main control. Oke. Dia bisa. Gila, cok. Dia bisa ngendalin, padahal itu. Itu kan anak buahnya sendiri. Bajunya aja ada sablonan Jokernya gitu loh. What? Oke, apa nih? Oh, lah ke bawah, gampang. Killer Croc bisa nyemplung. Killer Croc kan buaya ya, basicnya ya, bisa nyemplung dia. Maksudnya, kalau ke air tuh tenggelam. By the way, ini airnya lebih real ya. Kayak refleksi atau apa? Anjir. Tuh loh, kesana. Ini, tuh udah 33 menit. Ini kamera mati nanti di 36 apa 34 mati kameranya. Lah, kocak dong. Oh ya, tambahan. Ini kalau di air berenangnya kebut, serius kebut. Malahan yang kalau yang bisa jalan di air malah jalan di airnya lambat. Nih, contoh. Tuh, jalannya lambat. Kalau di Lego Batman 1, seingatku ya, Lego Batman PS2, itu kalau yang bisa nyemplung di air malah dia cepat gitu. Kalau yang berenang malah lambat. Ini kebalikannya. Malah kebalikannya. Oke, itu Robin yang ini ya, magnet. Ada, oke, ada Robin magnet. Mukanya lihat, muka bentukannya beda ya. Bentukannya benar-benar kayak tukang las. Oke, nyusut. Bukan menyu, enggak. Nyow, neo. Ya, nyusut dah ya, bacanya nyusut emang. Oke, gotcha. Dapat apa namanya? Bisa terbang lah. Ya jadi gini teman-teman. Walaupun mereka tuh musuhan, ya sebenarnya penjahat bumi kan ya. Tapi ketika bumi itu terancam ya, mereka kerjasama. Logikanya juga kalau buminya hancur, katakanlah ya, buminya hancur gitu. Mereka mau tinggal di mana? Joker gitu kan, Killer Croc semua tuh. Ya, jadi kalau yang mengancam bumi ya, mereka turun tangan gitu loh. Nah, 38 menit mau 40 menit, gerakin kocak. Woi, bener tangannya.
Oh, jadi bener itu masker mas keras lagi. Lah, aku enggak mencet apa-apa loh. Aku enggak mencet apa-apa. Tanganku lo di sini, stiknya di bawah. Kok keskip? Hah? Oke, baiklah teman-teman. Jadi itulah tadi gameplay Lego Batman 3 Beyond Gotham episode 5 nih kalau nggak salah. Ini total recordnya 40 menitan, tapi kayaknya kepanjangan teman-teman. Jadi mungkin kalian akan nikmati video ini di kisaran 10 atau 15 menit aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Like, comment, subscribe, sekarang mulah. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.